Halo sobat, kali ini kita berada di kabin bus Hino ya, Hino. Iya, di sini saya akan sedikit memberikan informasi perbedaan antara bus Hino, Mercy, ya. Kalau untuk bus Hino, ya, klaksonnya nih ada di sini nih sobat. Ini klaksonnya ada di sini. Kalau untuk Mercy, klaksonnya di tuas sini ya. Tuasnya cuma satu, di sini doang. Ya. Kalau untuk pedal itu sobat. Cara nginjaknya bagian atas ini sobat. Ya. Bukan di sini. Di atas ini. Kalau cara nginjak. Ini gas, ini rem. Nah, kalau untuk Mercy pedal gasnya yang gantung di sini di atas dia. Kalau ini nempel di lantai. Klaksonnya di sini. Ini rem tangan. Nah. Ini untuk wiper. Hazardnya ke bawah ya, sobat ya. Untuk hazard ke bawah. Hazard ke bawah. Kalau untuk Mercy hazardnya ada di dashboard. Nah, itulah bedanya. Untuk ini meter apa namanya aki nih, meteran aki. Ini angin, ini temperatur, ini RPM, ini kecepatan. Nah gitu sobat ya. Kalau di unit Mercy ini temperatur ini bentuknya digital ini ya, bukan jarum begini, bentuk digital. Ini untuk baterai ini biasa, ini sen. Kalau untuk Mercy, sennya sebelah kiri dia, Mercy. Sekarang kita ke unit bus Mercy, ayo, mari. Nah, sekarang kita di unit Mercy sobat, ya, unit Mercy. Tuasnya cuma ada satu ya, ada satu. Kalau untuk pedal sendiri dia yang gantung begitu ya, bukan ada di lantai, di atas dia. Nah, ini gini. Ini angin, temperaturnya digital. Kalau hazard, ini hazard. Hazardnya di sini. Kalau di Hino kan di sini tadi kan. Nah, itulah bedanya. Klakson di sini. Ini klakson nih sobat. Oke. Begitu kira-kira sobat. Cuma nggak menambah wawasan kita semua. Oke, ciao.